Selamat pagi Malaysia untuk kita bincangkan segmen berikutnya. Kalau tadi Ifan bersama dengan dua orang penyunting visual, hari ini sekarang ini Ifan bersama dengan seorang pengacara Salamatullah dan juga dua lagi adalah penerbit Salamatullah untuk tahun 2024. Di sebelah saya kita bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Fakhrul Radi. Kamu dah assalamualaikum Ustaz. Sihat eh? Apa-apa. Sihat, sihat. Alhamdulillah. Dari 10 tadi lah. Oh, 10. Okay. Bunyi okay, macam dari Kedah kan? Dari Kedah. Bunyi dari Kedah tapi Mac dari 10. Orang kampung. Orang kampung. Orang Ustaz. Okey, baik. Dan di sebelahnya pula kita bersama dengan dua orang penerbit tali tabu kita bersama dengan Tuan Haji Faiz Syoki Mat Roziki dan juga kita bersama Tuan Haji Rafael Ramla. Assalamualaikum Tuan Haji, Tuan Haji semua. Sihat lah. Salam. Jom tanya Arab. Tanya Arab. Oh, tanya Arab. Alam wasahlan. Alam wasahlan. Okey, baik. Kita nak tanya dulu kepada penerbit kita lah. Selaku penerbit ni bukan tanggungjawabnya mudah. Besar tanggungjawab di Galas itu untuk menerbitkan rancangan yang sehebat ini seperti Salamatullah tahun 2004. Kalau boleh kongsikan pengalamannya Tuan Haji Faiz bagaimana? Okay, baik, Mas Ifan, kalau ikutkan kata cabaran tu, tapi apa-apa alhamdulillah semua dah selesai. Salamatullah 2024 tahun untuk tahun ni, untuk musim ke-16 ni kan. Tapi kalau ikut kata cabaran tu, memang saya rasa sepanjang bergelar penerbit pun, walaupun ini terbitan yang ketiga saya buat Salamatullah ni, tapi paling mencabar lah. Sebab salah satu dia adalah di luar file kan. Di luar daripada rumah kita, Angkasa Puri, di luar studio kita. Di Masjid Putra kan? Ya, di Masjid Putra. So, dia sangat mencabar disebabkan kita buat outdoor tu. Dia bukannya one-off ataupun sehari sebab dia 16 hari bersiaran. Tapi bermakna kita pre-production tu sebulan lebih lah. Kalau ikutkan pre yang panjang tu daripada tahun lepas lagi lah sebenarnya. Tahun lepas lagi sebenarnya untuk perancangan yang jangka panjang ni. Baik. So, saya rasa macam masa komitmen tu sangat kita perlu berilah untuk program yang seperti Salamatullah ni. Itulah cabarannya. Ya, Tuan Haji Rafael mungkin boleh kongsikan juga di antara cabaran yang dihadapi sendiri secara individu dan juga mungkin secara dengan satu tim penerbitan bagaimana? Tahun ni memang berbeza sikit daripada tahun sebelum-sebelumnya. Kerana macam Tuan Haji Rafael cakap tadi, kita buat di luar. Yang pertama kali, first time kita buat di luar. Lepas tu kita juga, tahun ni juga kita sepenuhnya menggunakan facilities siaran luar. Beza dengan sebelum-sebelum ni, iaitu di studio kan. Jadi cabarannya memang banyak lah macam Faiz cakap tadi. Dan juga kita punya perancangan daripada September tahun lepas. Jadi kita daripada pemilihan pengacara, pemilihan tetamu, konten dan juga semua yang berkaitan dengan Salamatullah tahun ni, kita dah rancang awal. Betul. Dan seawal-awal yang boleh kita rancang. Dan bila kita berada di luar ni, banyak benda faktor kita ambil kira lah. Especially hujan. Yeah. Hujan. Lepas tu dari segi apa plan-plan yang contingency yang mungkin kita tak terfikir akan berlaku. Dan alhamdulillah tahun ni semuanya berjalan seperti yang dirancang. Alhamdulillah. Dan tak ada hujan pun. Alhamdulillah Allah permudahkan urusan kita. Yeah. Dan tahun ni pun pengacara kita pun semua yang baik-baik belaka. Kerjasama yang bagus kita dapat daripada semua orang. Dan juga rakan penerbit saya pun memberi yang apa kerjasama yang paling bagus tahun ni. Dan saya kata tahun ni memang orang kata antara yang terbaiklah pernah diajurkan oleh Salamatullah sepanjang 16 tahun kita bersiaran. Okey, ini merupakan tahun yang terbaik sepanjang 16 tahun Salamatullah ke udara bersama dengan kita untuk rakyat Malaysia yang menyaksikan Salamatullah. Dan okey, kita bersama dengan pengacaranya talent tak bukan Ustaz Fakhrul Radi sendiri kan. Kalau boleh kongsikan situasi waktu dijemput dan diajak sebagai pengacara tu, bila buat panggilan tu macam perasaannya? Saya teruja. Yeah. Setiap tahun ni tahun keempat tau. Okay. Tahun keempat saya bersama dengan Salamatullah. So setiap tahun macam Haji Faiz apa ni Marfaiz cakap tadi, memang kita memang looking forward lah. Setiap tahun ni merupakan program tahunan RTM sendiri. So bila dapat setiap kali jemputan tu, kita rasa teruja dan kita looking forward apa yang kelainan yang kita nak bawa kan, impact yang kita nak berikan kan. Kita tak nak macam sama je. Walaupun program haji ni topik dia akan berulang je kan, akan cerita tentang rukun dan sebagainya, tetapi setiap tahun pengalaman saya yang saya boleh share, persembahan yang diadunkan oleh setiap producer yang atau penerbit yang bertugas dengan tim lah, dia persembahan dia orang berbeza. Dia punya ramuan mungkin sama, yeah, tapi bila cara dia bancuh tu, betul, cara dia goreng benda-benda tu yang menyebabkan dia manis lah dalam, okay, setiap episod Salamatullah. Dan tahun ni
kita banyak ujian, banyak ujian yang berlaku ad hoc dan sebagainya. Tetapi saya salute, saya tabik pada Abang Fafaiz dengan Abang Faiz dan juga seluruh tim penerbitan yang bersatu hati untuk kita nak jayakan juga kan. Kita moving forward, cuba yang terbaik. Lepas tu apa yang ada kita kita lengkapkan kan. Jadi disupport oleh tim tu yang kita rasa macam family lah. Yeah. Jadi sebab itulah antara ramuan yang best adalah apa ni, kita panggil apa, bekerja sebagai berkumpulan. Berkumpulan. Okey, digandingkan pula dengan rakan pengacara lain seperti Ustaz Megat, Ustaz Don dan juga Kak Farah kan. Jadi bagaimana untuk dapatkan chemistry itu sebelum bersiaran? Kami ni first kali yang kami buat grup. Okey. Grup WhatsApp ke? Grup WhatsApp. Buat grup WhatsApp. Siapa yang blue tick banyak tu dia tak ubah chemistry lah. So far apa-apa saja info kami akan bincang. So sebelum live tu, sebelum live daripada masa meeting kan. Betul. Masa meeting dengan tim penerbitan, lepas tu masa nak prelude apa semua tu kami rehearsal. Kami dah rehearsal lah dalam tu. Macam-macam emoji semua dah. Sebab nak bagi rasa macam family kan. Macam contoh saya dengan Ustaz Don kali ketiga. Dengan Ustaz Megat pun kali ketiga juga. Right. Dengan Farah first time. So nak cari chemistry tu yang penting tu. So kena gurau-gurau dulu kan. Buat macam kawan-kawan. Jadi bila kita masuk set, kadang-kadang itulah yang benda-benda yang manis tu kan. Kita tak boleh plan sangat. Yeah. Jadi benda tu kadang-kadang cara kawan-kawan. Bersahaja tu yang kita nak tu. Tapi kan kalau di pengacara ni, bila dah ramai ni, mungkin ada momen-momen yang macam, takut ada yang nak cuba lebih sikit pada kita kan. Jadi bagaimana nak seimbangkan kawalan pengacaraan tu? So far, apa tips dia? Dia dengar sini. Sebab kalau dia dalam production lah, ataupun kita data dalam bersiaran ni, yang paling pantang larang kalau producer akan pesan kita adalah jangan clash. Bercakap kan? Sama kan? Jangan clash. Jadi kami akan bagi cue macam Ustaz Don, macam Ustaz Megat kan. Kalau nak cakap tu, kita boleh macam bagi tanda pegang ke. Gesture sikit kan. Contoh Farah kan, dia kena tunjuk muka sikit. Macam dia banyak kali tengok kita tu, dia nak cakap lah tu. So kita kena pandai-pandai bahasa badan lah. Kalau tak faham juga, nak atas meja. Rabat meja kan. Alhamdulillah lah. Itu dia antara tips-tipsnya kepada pengacara di luar sana. Okay. Kita nak dapatkan juga pemahaman tentang keunikan Assalamualaikum dengan program-program seperti Tuan Haji Faiz. Kita juga merupakan penerbit untuk Sound Audio Malaysia kan. Jadi ini kan perbezaan itu bagaimana Tuan Haji? Okey, baik. Itulah macam Ustaz Fahmi kata tadi, setiap tahun dia sama Salamat Tuhan ni, sebabkan dia kita tujuan kita lah untuk bagi pendidikan ataupun bagi info berkenaan dengan haji, rukun haji, wajib haji ataupun jemaah-jemaah kita di Mekah bila dah kita nak buat haji kan. Tapi apa yang membezakan tu adalah macam ramuan dia, apa kita nak masukkan untuk tahun ni. Contoh tahun ni kita punya yang paling ketara yang perbezaan dia adalah berkenaan dengan persembahan kasidah lah. Kasidah tu kita setiap hari kita apa tu, persembahan kasidah, kita tukar lagu, kita tukar kumpulan tu. Betul. So yang antara yang kelainan pun kita buat ada prelude tu sendiri. Yang hari pertama ataupun siaran pertama tu adalah prelude, memperkenalkan selawat memperkenalkan Salamat Allah ni lah. Kita kenalkan line up kita, pengacara kita semua. So saya rasa itu adalah antara kelainan dia. Tapi untuk makluman penonton juga, Ifan juga kan, untuk tahun ni Salam Batuah ke-16 ni, kita sebenarnya satu perubahan yang besar kita buat adalah kena dengan duration kita tu. Siaran kita. Yeah. Sebelum ni kita bersiaran hanya sejam. So untuk tahun ni kita bersiaran sejam 30 minit. Okay. Itu yang paling perbezaan lah. Paling X factor dekat situ saya rasa. Sebab apa? Sebelum ni orang ramai lah, dia tak puas tau tengok Ustaz. Tengok pengacara, tengok ustaz-ustaz jemputan kita. Konten tu sendiri orang tak puas tengok. So kita sampaikan kepada pengurusan sesi semasa, okay, Cik Mat Syari Saripan dengan Puan Rahayu Wahid. Kita angkat, kalau boleh kita nak buat sejam setengah. Sebab Ustaz kan dia macam tak puas tau dia dari segi sejam. Tak cukup. Lagi puas kita tambah lagi sejam. Itu pun tak cukup lagi. Itu pun tak cukup lagi. Lepas ni 2 jam lah. Dalam media sosial penonton masih lagi kita angkat pun tak 2 jam. Kita lupan lah tahun depan. Okey, itulah dia perkongsian berkaitan dengan penerbitan dan juga pengacara sendiri untuk Salamatullah. Kita doakan agar program ni terus maju jaya pada tahun-tahun depan dan terus memberikan informasi yang lebih mendalam tentang pada haji kepada masyarakat di luar. Terima kasih syakkan kepada Ustaz Fakrul, Tuan Haji Faiz dan juga Tuan Haji. Terima kasih. Bersama kita pada hari ini.